Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Gendut Untung. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara membuat channel YouTube di HP Android dan menghasilkan uang. Oke teman-teman, tanpa basa-basi kita langsung ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman harus menginstal aplikasi YouTube ya di HP Android teman-teman ya. Kalau sudah, kita buka aja aplikasi YouTube-nya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Setelah kebuka, kita pencet yang di sebelah kanan atas ya. Oke, pencet. Nah, oke. Nah, ini. Ini kan berhubung saya sudah punya channel ya, punya akun Gmail ya. Misalnya teman-teman belum mempunyai akun Gmail, tenang saja teman-teman. Enggak usah pakai verifikasi nomor HP. Bikin Gmailnya lewat aplikasi ini ya, lewat aplikasi YouTube langsung enggak verifikasi nomor HP. Oke, caranya bagaimana teman-teman? Kita pencet yang sebelah kiri yang ada tanda ini ya, tanda panah ke bawah ini, kita pencet ya teman-teman. Nah, ini kan banyak akun ya, ada banyak akun ya. Caranya gimana teman-teman kalau bikin baru? Kita pencet yang tanda plus teman-teman. Nah, ini kalau mau bikin channel baru dan email baru, kita pencet yang tanda plus ya teman-teman. Oke, langsung kita tunggu sebentar. Nah, kita santai, kita buka kunci HP kita. Maaf ya kalau agak lemot berhubung di kampung ini teman-teman. Oke, setelah kebuka seperti ini, tinggal teman-teman ada lihat di bawah. Nah, ini kalau teman-teman sudah punya email, masukkan email. Kalau belum, mau misalkan mau buat akun, kita buat email baru ya. Kita pencet aja buat akun yang di sebelah kiri bawah. Buat akun. Nah, untuk diri sendiri, untuk mengelola bisnis saya, untuk diri sendiri ya, teman-teman. Nah, buat akun. Terserah namanya, sembarang teman-teman ya. Ini misalkan Bejo lah, atau siapalah, ini Bejo misalnya. Terus nama belakangnya Edi, ini ngawur aja teman-teman. Karena kita pencet berikutnya. Kita isi tanggal teman-teman, tanggal sembarang aja, terserah teman-teman mau apa. Tahun 1996 lah, nggak apa-apa. Gender, ini jenis lah, pria. Oke, terus ketik berikutnya. Nah, ini tinggal mau yang mana nih. Nah, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Saya pilih yang ini atas saja. Oke, kita berikutnya teman-teman. Nah, kita sandinya tulis saja sembarang teman-teman. Kita ketik berikutnya lagi. Lewati saja teman-teman. Nah, ya. Nah, Bejo Edi, terus berikutnya. Oke teman-teman, ya saya setuju. Ini tanpa verifikasi nomor HP ya teman-teman, langsung jadi email kita.
berikutnya. Kita lain kali aja, oke? Oke teman-teman, nah ini sudah jadi, namanya sudah jadi channel YouTube-nya ya teman-teman. Kita tinggal langsung aja masuk ke channel Anda. Nah ini kita tinggal mau bikin namanya channel siapa lah. Kita sudah, ini sudah masuk ini channel kita. Jadi kita mau kasih nama siapa, misalkan channelnya namanya channel game kah atau apa, atau sama dengan nama yang email tadi bisa juga ini. Ini saya contohkan ini aja lah, sama ya kayak yang namanya tadi ya. Saya jadi buat channel aja langsung teman-teman. Oke, tunggu, berhubung lemot teman-teman, harap dimaklumi. Oke teman-teman, kita sudah punya channel teman-teman, sudah jadi channel YouTube-nya ya, punya channel namanya Bejo Edi ini. Terserah teman-teman mau bikin channel namanya siapa ya. Dan untuk menghasilkan uang tentunya kita harus mengikuti persyaratan YouTube ya teman-teman. Untuk yang persyaratan baru ini harus 1000 subscribe dan 4000 caranya kita harus upload video ya, upload video, bikin video gitu teman-teman. Kita harus upload video, nanti teman-teman tinggal di sini aja yang buat video. Kita punya konten apa, misalkan konten game, konten kuliner kah, sembarang teman-teman aja, yang penting upload teman-teman ya. Jadi untuk persyaratan baru itu harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang gitu teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah jadi ya channel saya, emailnya tanpa verifikasi nomor HP ya teman-teman. Jadi kalau mau menghasilkan uang ya kita harus upload video teman-teman, dan harus dapat mengikuti persyaratan dari YouTube yang terbaru, yaitu harus 1000 subscribe dan 4000 jam tayang gitu teman-teman. Oke, kiranya cukup sekian dulu pembahasan kali ini, tutorial kali ini tentang bagaimana cara membuat channel YouTube di HP Android dan menghasilkan uang. Mudah-mudahan bermanfaat, kalau tidak bermanfaat silahkan diabaikan aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.